like, klik subscribe dulu ya, dan loncengnya. Udah jam 8, jam 8, bangun. Jam 8, jam 8, bangun. Ow. Ayo kita berenang. Makan. Kita makan dulu, kita jalan makan terus baru berenang ya. Guys, mama lagi recording pakai HP aku loh. Karena GoPro-nya lagi dicas, guys. Halo, Papa. Baru bangun. Papa tadi malam masuk angin. Masuk angin gara-gara water spot. Ya. Papa muntah 2 kali. Huh? Sekarang udah baik kan ya? Sekarang udah baik. Siap untuk apa tuh namanya? Breakfast di hotel. Berenang. Kalian berdua mesti gosok gigi dulu. Oke, enggak usah mandi dulu. Terus langsung kita jalan-jalan. Yuk, cepat-cepat. Ya ampun. Huh? Gosok gigi. Gosok gigi sambil nyantai di bathtub. Gak berendam kok dibasahin. Dasar. Ayo, yuk, cepet yuk, kita mau jalan yuk. Come on, bro. Cuci sikatnya, kamu kayak lagi cuci baju sih. Kenapa? Masih melihat kehitaman kamu? Belum udah basah ini, guys. Ah, baru juga ganti. Ngapain kamu di sana? Bukannya kamu tadi katanya ada di toilet? Ternyata itu kaca. Lihat dari sini lebih membingungkan lagi. Ada Fier di sini. Oke, ternyata Fiernya ada di sini. Ya karena dia itu refleksi ke sini. Refleksi ke sini. Terus di sini ada Fier lagi. Ya, huh? Ah, sini ada Fier. Sini ada Fier. Ya, dari sini. Nah, di situ ada aku. Nah, kok mama jadi serem ya? Bye-bye, mama. Ya, keluar. Tuh, guys, tadi malam saya Fier mimisan tengah malam. Huh? Kamu tahu kan? Kamu mimisan? Kayaknya gara-gara kecapean si water sportnya, terus ya pokoknya kalau udah pindah hotel dia minta penyakit baru lagi. No dan the next hotel enggak ya? Jalan dulu. Ya, kita udah sampai di bawah. Kita mau makan enak-enak. Kita jalan dulu baru makan. Moments later. Nah, kamu kena. Sengaja lagi dia, tuh kan. Ya udah aku bilang, siapa suruh deket-deket. Basah lu, basah kan? Kena basah kan? Siapa suruh? Kamu nih sengaja lagi. Siapa suruh kamu deket-deket? Gak apa-apa lah guys, ini kita bilang ini part of fashion. Part of fashion. Ini part of the design. Oke, okay, cari lagi sampelnya mana ya? Ini pantainya di pagi hari, guys.
itu dia chapelnya. Keren. Udah nyampe. Cantik kan? Coba ini aku foto kamu di sana. Oh my god. Bagus banget. Oh my god. Wow. Ini kalau pengantinnya lewat sini jalannya. Tuh, buat wedding ini guys. Oh my god. Mantap. View-nya itu langsung ke laut. Later. Hai. Makan apa ini? Potato, roti, waffle. Apa ini? Gak tahu ini apa. Sama apa? Coco Crunch. Wow. Sama makan ini nih. Coba lihat. Oh my god. Sama ini. Sevia berburu apa, Fier? Aku gak tahu gimana cara makan. Guys, kita makan dulu. Habis ini baru berang. Makanannya enak banget. Tapi dia cuman itu, dia cuman makan itu sama Coco Crunch. Kasian deh. Mantap! Guys, aku biasanya gak makan kayak gini, oke? Okay? Aku biasanya gak potong ke satu dulu. Biasanya langsung gini. Tapi karena ini tempat fancy, makanya gini. Kita makan dulu, habis itu baru renang, oke? Okay? More moments later. Mau kemana bro? Kita ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Kamu mau kemana? Aku mau berenang di Hong Kong. Guys, handphone aku di 25%. Gak apa-apa. Terus siapa peduli? Tapi papa tahu nggak kita di mana? Kasih tahu dulu dong. Nanti papa nyariin. Kita bisa Sherlock. Sherlock. Ini kolam lain, renang yang lain lagi. Itu sana kolam renang lagi. Ini kolam renangnya banyak banget. Jangan-jangan ada lebih dari 10. Wow. Katanya mau berenang. Lihat mukanya Cece. Gimana airnya dingin? Airnya dingin kan? Bapak udah bilangin. Oke, come on, swim yourself, come on. Kalau kamu cuma berdiri kayak gini ya dingin lah. Kamu mesti bergerak. Ayo berenang. Dingin banget ya, apakah worth it aku gosong nanti? Ya, mama beliin aku. Oke. Okay. Itu gaya sembarang. Ini mama juga mau masuk deh. Mbak, ini gak dingin. Cece bilang dingin. Wah, lumayan dingin. Tuh guys, lihat di depan banyak yang lagi jemuran. Wow. Kita pakai sunscreen, mereka malah pengen hitam guys. Huh? Ini jadi kereta api. Gerak lah. Oke, okay. Kereta api bergerak. Mana bergerak. Itu mari jatuh. Mana aku sabo. Kira bisa salto dalam air enggak? Satu, dua. Gak bisa tuh, apa? Gak bisa gaya.
batu. Kemana? Ye, itu mah nggak ngapa-ngapain. Aku guys, aku juga bisa gaya mati. Tadi sih persis orang mati. Oke, sekarang kita mau melompat. Ya, temenin mama melompat ya. Kita dari sana tuh. Tuh, sana bagus. Oh my god. Guys, coba lihat nih karma nih. Dia lempar kamera mama terus kacamatanya sebelah hilang. Kacamatanya sebelah hilang. Moments later. Ditemukan tuh akhirnya. Makasih. Apa dulu? Makasih. Dari mana? Jakarta. Oh, sama. Thank you. Sekarang gimana pasangnya, guys? Apa lagi? Karma tadi dia buang itu GoPro-nya. Aduh, ntar rusak gimana? Mama bilang itu bisa save 21 sampai 2 meter jatuhnya. Terus kan mama bilang nanti air. Iya kan, itu buat kalau kecelakaan. Jangan sengaja. Ih, jahil nih Fir nih. Kamu enggak berat. Yuk, masuk. Ya, itu mah enggak terjun. Pemandangannya beda lagi tuh. Oh my god. Yuk kita lewat jembatan ya guys. Yuk. Ternyata mereka tidak suka kolam di sini. Balik lagi dah. Kita lanjut lagi di tempat wisata yang lain. Bye-bye.